Baik guys, ini ayam Joper Cak Mit gendok sembarang tempat guys. Gendok. Bertelur di sembarang tempat. Loh ya di bawah kursi guys. Makanya kok 3 hari gak ngendok, gak bertelur. Ternyata bertelur di sini guys lo. Ya. Loh telurnya ada yang kecil guys. Ada yang kecil, yang satu ini. Yang dua itu. Jadi total bertelur di rumah ada 4. Di sini ada 3, terus dalam kompong ada 2. Total berapa guys ya? 6, 7, 8, 9 guys. Oke guys, berjumpa lagi dengan channelnya Cak Mit. Baik, kali ini saya Cak Mit akan menunjukkan ayam Joper Cak Mit yang betina ini umur 5 bulan, yang jantan ini umurnya 4 bulan atau 4 bulan setengah guys ya. Ini ayam Joper 5 bulan perdana bertelur guys ya. Baik, ikuti ke kompongnya Cak Mit ya. Baik, kita ini ayam Joper juga. Ini ayam Joper saudara saya, karena kecil saya kasihkan ini. Ini ayam Jopernya ya. Ini ayamnya, ayam Joper bertelur itu guys. Ini ayam Joper bertelur perdana ya. Ini bertelur 5 kemarin, saya nambah 1 jadi bertelur 6 sekarang ya guys ya. Yang 4 saya taruh di dalam rumah. Kalau taruh di sini semua nanti nggak bakalan jadi guys, karena masih perdana dan juga udaranya atau suasana sekarang lagi, cuacanya lagi panas guys ya. Untuk menetas 50%. Nih, saya coba untuk tetaskan alami, kawin alami dan diliarkan guys ya. Ini baru keluar dari kandang insentif guys ya. Dulu saya ternak secara insentif, sekarang saya liarkan seperti ayam-ayam kampung yang lain. Seperti ini ayam kampung yang lain guys. Coba lihat ya. Kalau dari warna ini ikut indukan betinanya dulu, warnanya seperti ayam petelur guys ya, merah putih ini. Tapi kalau dari postur ayamnya ini seperti ayam Bangkok guys. Kalau postur ayamnya seperti ayam Bangkok, tapi kalau dari warna bulu seperti ayam petelur guys ya. Ini saya liarkan karena di sini untuk kerasnya ini atau untuk warna seperti ini jarang, hampir gak ada guys ya. Makanya saya biar banyak keturunan seperti ini warnanya nanti, ayam-ayam kampung yang lain ya. Ini ayam Joper Cak Mit hasil menetaskan sendiri dulu buat indukan dari ayam petelur, bejantannya dari ayam Bangkok. Terus saya kawinkan secara alami, telurnya saya tetaskan lewat pakai mesin tetas guys ya. Hasilnya seperti ini. Saya ulangi lagi tadi, yang ayam Joper umur 5 bulan ini bertelur perdana tadi ada 6 di dalam rumah, ada 4 di dalam kandang, ada 2. Guys ya, ini hasilnya. Ini sekarang sudah liar guys, berbaur dengan ayam-ayam kampung yang lain ya. Baik, ikuti terus ya di channelnya Cak Mit. Kalian mau untuk sharing, mau tanya tentang ayam Joper, untuk takaran pakannya, untuk cara berternaknya, silahkan tinggal komen aja di bawah ini guys ya. Dan jangan lupa ditonton sampai selesai guys ya.
Ini telur ayam joper yang saya taruh di rumah, guys ya. Ini ada 4. Tadi itu yang di luar ada 2. Ini ayam joper ada 4. Dan bentuknya sama seperti ayam kampung. Kecilnya itu, guys ya, loh. Masih kecil karena ini bertelur perdana, guys. Mungkin kalau seringkali bertelur baru agak besar gitu, guys ya. Nah, bentuknya sama seperti ayam kampung dan warnanya agak-agak kemerahan dikit ya. Tuh guys ya. Ini saya taruh di dalam rumah, kenapa? Karena sekarang untuk cuacanya sangat panas sekali. Jadi saya taruh di rumah, ini saya buat jamu aja guys ya, saya konsumsi. Karena kalau ditaruh di tempat ayamnya gak bakalan netas semua guys, karena netasnya ini alami, gak pakai mesin tetas guys. Saya coba seperti itu guys ya. Ini ayam joper caknik bertelur perdana, ada 6 butir telur. Mungkin besok telur lagi guys ya. Ini, nah ini ayamnya, telurnya maksudnya itu guys ya. Nah itu guys ya, kecilnya itu sama seperti ayam kampung biasa guys, ayamnya itu. Ini saya liarkan ayamnya seperti ayam kampung yang lainnya. Ini posturnya ya guys ya. Ini ayam joper guys, umur 4 bulan, 4 bulan setengah yang jantan ini guys ya. Loh, seperti ayam Bangkok guys. Lehernya panjang, kepalanya ya. Tapi untuk genggernya itu di atas kepala itu nurun ayam petelur lu besar genggernya. Postur tubuh tinggi. Ya, kalau bulu seperti ayam petelur. Nah, inilah yang ini umur 5 bulan guys, ini umur 5 bulan yang berlor perdana guys ya. Tapi masih kurang apa yang orang pelak ya. Kurang bener bertelurnya. Gak rutin guys ya. Karena makannya selabutan wis, gak direken. Jarang dikasih makan guys ya. Baik yang sudah menonton, jangan lupa diapakan di subscribe. Apabila kalian suka ya, di pencet tombol lonceng juga biar mengetahui untuk video-video selanjutnya dari channelnya Cak Mit ya. Waalaikumsalam. Baik guys, ini ayam joper Cak Mit gendong sembarang tempat guys, bertelur di sembarang tempat loh ya, di bawah kursi guys. Makanya kok 3 hari gak ngendok, gak bertelur, ternyata bertelur di sini guys loh ya. Loh, telurnya ada yang kecil guys, ada yang kecil, yang satu ini, yang 2 itu. Jadi total bertelur di rumah ada 4, di sini ada 3, terus dalam kombong ada 2. Total berapa guys ya? 6, 7, 8, 9 guys. Ya ada 9 telur. Ini telur joper Cak Mit perdana. Aja tadi kok kotak-kotakan guys ya, ternyata telur di sini guys. Iyalah guys, guys. Nah, ini ayamnya guys lah. Ini ayamnya yang baru bertelur barusan guys. Ini ayamnya yang barusan bertelur lah guys lah ini. Kirain apa kotak-kotakan dari kotak-kotak. Ternyata bertelur di persembunyiannya guys. Makanya 2 hari kok gak, 3 hari gak bertelur di kombong guys, di kandangnya. Ternyata dia sembunyi, ada persembunyian tersendiri telurnya guys ya. Inilah ayam joper Cak Mit yang umur 5 bulan telur perdana guys ya.
Nanti saya gabung sama video yang satunya guys ya. Oke. Biasa jangan lupa diapakan guys, di subscribe, di like, di share ya. Ini sampai ke rumah-rumah tetangga guys ya. Ini chopper satunya guys. Tidur-tiduran. Ini umur 4 bulan setengah. Nah ini ayamnya guys. Nah ini ayamnya barusan bertelur di takotakan guys ya. Itu saya gak tahu berapa hari kok gak telur, ternyata ketemu guys telurnya di sana guys ya. Ini telurnya ayam chopper. Ayam chopper Cak Mi itu ber5 bulan. Itu juga ayam chopper juga guys. Saya bebas liarkan sekarang.